Bina Generasi Karawang. Thank you.
kembali di Bina Generasi Karawang. Bagaimana kabarnya saudara? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat-lihat ya, unit mobil trailer Hino 500. Ini penampakan di dalam kabin ya, kabin Hino 500. Ini adalah stick dari brake ya, stick dari wiper. Nah, wiper ya. Nah, ini adalah code odometer ya, dari penampak, dari solar, dari angin, dari kecepatan bisa kita lihat di speedometer. Ini pedal dari gas ya, dan ini adalah rem. Nah, ini pedal dari kopling ya, untuk memasukkan porseneleng. Kalau kaca dari pintu masih manual ya, digerakkan dengan tangan, diputar gitu ya, manual. Kiri kanan juga sama ya, ini kuncinya kita tutup. Nah, ini ada apa, sabuk pengaman ya, safety belt. Oli kita harus senantiasa mengecek ya, setiap pagi olinya. Oli porseneleng juga ya, harus dicek.
terima kasih ya sudah berkunjung ke Bina Generasi Karawang. Mari kita sama-sama untuk senantiasa saling mengenal, saling berbagi, berbagi kebahagiaan, berbagi harapan, dan berbagi pengalaman. Dan tentunya ilmu juga kita harus senantiasa kita bagi ya. Bila kita mengenal seseorang, maka kita harus senantiasa kita menyapa. Menyapa dengan cinta, menyapa dengan kasih sayang. Tentu kita pun harus senantiasa dengan senyuman ya. Walaupun senyuman itu penuh dengan kepalsuan, tentu itu akan menambah suatu kedekatan. Bila kita senantiasa menyapa, tersenyum, dan saling berkunjung. Mari kita tentukan hidup ini. Awal titik pertama kita melangkah. Tentukan kita untuk mendapatkan suatu kebaikan, kebenaran. Jauhilah sesuatu yang akan merugikan diri pribadi. Jauhilah ya, jauhilah dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kerugian kepada keluarga, pada sanak saudara. Berhati-hatilah dalam berkendara, baik itu berkendara unit sepeda motor atau unit mobil ya. Atau kita berkendara hati ini, kemanakah hati ini akan melangkah, kemanakah kita akan memiliki suatu tujuan yang utama. Tentu kita pilihlah jalan kebenaran, jalan yang lurus, yaitu jalan agama Islam. Mari kita senantiasa berdoa agar kita selamat sampai tujuan hidup yang paling hakiki, tujuan hidup.